4 cara memutihkan kulit dengan daun jambu biji terbukti ampuh. Setelah menulis artikel tentang cara membuat obat kuat pria secara tradisional dan tips membuat ramuan untuk memutihkan wajah dan tubuh. Pada kali ini aku akan memberikan tips cara memutihkan kulit dengan daun jambu biji. Pastikan kamu membacanya di tempat yang nyaman dengan sanskriya agar bisa memahami dengan seksama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Memiliki kulit wajah yang putih, bersih dan bebas dari masalah merupakan impian bagi setiap orang. Karena saat pertama bertemu atau berpapasan dengan seseorang, hal pertama yang dilihat adalah wajah. Maka dari itu banyak sekali orang yang berantusias untuk memutihkan kulit wajah dengan berbagai cara, mulai dari perawatan ke salon atau klinik kecantikan, dan ada juga yang menggunakan bahan alami. Pada era modern ini, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan cara-cara perawatan kulit wajah di media online. Tapi tidak semua tips itu dapat berhasil. Penyebabnya yaitu dua hal. Pertama, yaitu tipsnya yang kurang ampuh atau kamu yang menjalankannya kurang benar. Sebenarnya dalam merawat kulit wajah itu terletak pada tingkat konsistensi setiap orang untuk melakukan perubahan pada dirinya, yang tentunya diimbangi dengan tips memutihkan wajah pada website ini. Inilah tips cepat cara memutihkan kulit dengan daun jambu biji yang telah terbukti ampuh. Daun jambu biji bukan hanya bermanfaat untuk obat tiara saja, tapi bisa juga digunakan sebagai masker wajah. Banyak sekali orang yang telah membuktikan keampuhan dari daun jambu biji ini untuk mengatasi berbagai macam permasalahan pada kulit wajah. Berikut manfaat dari daun jambu biji untuk kulit wajah. Menghilangkan jerawat, mencegah penuaan dini, menghilangkan bintik hitam sebagai sekrup wajah. Untuk cara memutihkan kulit dengan daun jambu biji ini mudah loh, yaitu siapkan beberapa lembar daun jambu biji muda, cuci sampai bersih. Tumbuk daun jambu biji tersebut. Tambahkan 1 sendok madu. Apabila sudah halus, lalu oleskan pada wajah kamu. Biarkan masker daun jambu biji tersebut pada wajah selama 20 menit. Lalu bilas menggunakan air bersih. Tapi pastikan kamu tidak lupa untuk mencuci wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker daun jambu biji ini ya. Gunakan setidaknya 3 kali dalam seminggu agar jerawat di wajah kamu bisa segera hilang dan wajah kamu pun akan menjadi bersih dan cerah. Tapi jika kamu tidak ingin direpotkan dengan melakukan cara-cara di atas, bisa juga menggunakan produk masker wajah yang terbuat dari bahan alami juga seperti masker wajah alami merek Spirulina Tients. Itulah tips alami cara memutihkan kulit dengan daun jambu biji secara cepat. Semoga bermanfaat buat semua ya. Baca juga artikel khasiat beserta panduan cara mengolah jahe merah untuk mengobati asam urat.